Halo, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mediana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Enhypen yang menjadi bintang tamu dalam acara survival happy yang baru, yaitu N Audition, dan juga memberikan banyak sekali dukungan serta nasihat kepada grup baru happy itu. Jadi guys, Enhypen muncul di episode terakhir di acara Survival Happy and Audition The Howlings yang menampilkan semua anggota boy group Jepang. Pertama dari Happy bernama N-Team. Setelah debut dari acara Survival Island guys, para anggota dari Enhypen memberikan selamat kepada junior mereka yang baru. Jim mengatakan guys, dia mengingatkan grup baru Happy itu untuk terus bekerja keras dan juga semua anggotanya harus terus mendukung satu sama lainnya. Lalu sebagai penari yang sangat berbakat, Nikki memberikan pujian yang sangat tinggi kepada grup atas keterampilan penampilan mereka itu. Dan dengan menampilkan senyum khasnya, Sonu guys juga memuji junior mereka karena memberikan penampilan yang sangat luar biasa dan juga mengantisipasi dan juga melihat lebih banyak dari mereka. Hiseng juga mengakui bahwa dia guys telah mengikuti acara itu dan dia dapat merasakan semua kesulitan yang mereka alami yang membuat debut mereka menjadi lebih bermakna. Dia juga mengatakan bahwa dia juga mengalami proses audisi yang sama, jadi dia bisa berempati dengan para kontestan dan juga merasa tersentuh guys. Lalu Sunghun mengatakan bahwa dia sangat senang guys untuk bertemu kembali dengan Taki, Nicholas, EJ dan juga K dari waktu mereka menghabiskan waktu bersama di Island. Dia juga tersentuh oleh betapa kerasnya mereka bekerja keras untuk memberikan penampilan yang sangat luar biasa terlepas dari semua tekanan yang mereka alami. Jungwon menyampaikan pidatonya yang diharapkan dari seorang leader. Meskipun Enhypen dalam waktu yang singkat telah menjadi sebuah grup, dia dapat merasakan perjuangan dari N-Team dan juga menyambut mereka untuk bertemu dengannya setiap kali mereka bertemu. Dan seperti anggota lainnya guys, Jake menekankan kegembiraan mereka untuk promosi N-Team di masa yang akan datang dan juga mengatakan betapa memotivasinya melihat mereka bekerja keras seperti itu. Grup asli Jepang Happy yang baru itu guys debut dengan 9 member, yaitu K, EJ, Nicholas, Taki, Jo, Fuma, Harua, Maki, dan juga Yuma. Sedangkan 6 kontestan yang lainnya guys yang gak berhasil debut yaitu ada Junwon, Hikaru, Gaku, Minyoung, Yejun, dan juga Hayate. Acara final itu guys juga dihadiri oleh Hitman Bang dan juga RM BTS loh. Jadi guys, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya.